Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak saya, orang-orang tua saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim adada ni'amillahil karim wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa sharabiha wa nuril absari wa jalaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya pada malam yang berbahagia ini dapat lagi kita menyambung pengajian kita dari kitab Bustanul Arifin karya Al-Imam Al-Faqih Az-Zahid Al-Syeikh Abu Layth Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu taala, yang beliau itu wafat pada tahun 373 Hijriah. Yang terakhir di bulan lalu pengajian kita telah sampai kepada halaman 200. Siapa yang memegang kitab halaman 200? Perenggan yang ketiga dari atas. Perenggan yang ketiga dari atas. 1, 2, 3 perenggan yang ketiga kita nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amma ba'du. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Fatimah binti Qais bahawa pada satu malam junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunda solat Isyak. Jadi para sahabat di masjid baginda sallallahu alaihi wasallam menunggu baginda keluar untuk mengimami solat Isyak, tapi kelihatannya kerana ada suatu perkara junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak keluar-keluar. Jadi para sahabat tunggulah, tunggu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda, innama habasani hadithun kana yuhadithuni bihi Tamimun Ad-Dari. Maaf tuan-tuan, kata sinan Nabi SAW kepada para sahabat, kalau kita boleh bahasakan begitu dengan bahasa kita sekarang, maaflah tuan-tuan, tadi saya tertahan daripada keluar kerana cerita yang disampaikan kepada saya oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat junjungan sinan Nabi SAW yang asal dari Palestin. Beliau bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Sahabat ni, Sayyidina Tamim Ad-Dari asal dari Palestin. Datang dia hijrah kepada junjungan sinan Nabi SAW dan menceritakan kisah ini kepada baginda SAW. Kisahnya, jadi hadis ini dirawikan dengan beberapa riwayat. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Boleh kita semak dalam kitab-kitab hadis, dalam Sahih Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim. Tapi riwayat yang kita nak mengajikan pada malam ni nampaknya riwayat yang ringkas sahaja. Kisahnya, kata Sayyidina Tamim Ad-Dari kepada junjungan sinan Nabi SAW, sinan Nabi mendengarkan kisah itu, sinan Nabi tertahan, tak keluar sinan Nabi untuk mengambil solat Isyak, lambat sikit. Jadi itu sinan Nabi pun sampaikan kepada para sahabat. Dalam satu riwayat lain, sinan Nabi SAW minta kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari untuk tampil ke hadapan dan ceritakan kisah itu pada para sahabat. Jadi kisah itu dalam riwayat ini secara ringkasnya, ada seorang sepupu kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari, satu hari dia berlayar di laut, masuk dia ke satu lautan yang dia tak tahu laut tu laut apa. Jadi biasanya kalau mereka tu orang Palestin, orang Jazirah tu, laut merah lah, laut merah paling, laut Mediterranean lah, situ aja pun laut dia kan. Jadi sepupu Sayyidina Tamim Ad-Dari ni berlayar di laut, entah macam mana cuaca bertukar jadi gelap gelita, entah berapa hari, entah berapa malam, dia tak tahu kat laut apa dia, gelap. Tak tahu mana timur, mana barat, mana ujung, mana pangkal. Dah berapa hari begitu, hanyut di laut, tiba-tiba mereka nampak satu pulau. Jadi ahli kapal ni pun pergi mendarat, turun ke pulau itu. Fa idza huwa biqasrin fi rajulun yajurru sya'rahu musalsalun bil aghlal. Jadi sepupu Sayyidina Tamim dengan kawan-kawan dia ni, pergilah ke pulau tu, turun ke pulau, tengok pulau tu aneh. Di pulau tu ada satu istana. Qasrun, satu istana. Mereka pergi ke istana tu, apa hal istana ni kan, tiba-tiba ada pulau kat tengah laut tu. Turun ke pulau, tengah pulau tu tiba-tiba ada istana.
Mereka pergi ke istana itu dan mereka mendapati di istana itu ada satu laki-laki yang berjalan menyerit rambutnya. Maksudnya rambut laki-laki itu panjang. Dia berjalan menyerit rambutnya dan laki itu satu badan penuh dengan belenggu, kena rantai. Siapa pula orang ni? Faqala lahu man ant? Jadi sepupu Sina Tamim tanya pada laki-laki itu, kau ni siapa? Anehnya. Maka berkatalah laki-laki itu, ana dajjal. Aku ni dajjal. Ama kharajar rasulul ummi ba'du? Rasul yang ummi itu dah keluar ke belum dia? Dah diutus belum dia? Maka kata sepupu Sina Tamim, na'am, udah. Qal, kata dajjal, a'ata'uhu am asauhu? Macam mana manusia ramai? Apakah mereka mentaati dia atau mereka mendurhakainya? Waktu itu memang dah ramai-ramainya orang dah ramai beriman. Sina Nabi SAW dah hijrah ke Madinah, dah makin ramai orang beriman. Maka dia jawab, bal ata'uhu. Bahkan manusia ramai mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dajjal, zalika syarrun li wa khairun lahum. Apa? Manusia seramai-ramai itu pergi mentaati dia, itu baik untuk mereka dan jahat untuk aku. Nah, hadis itu riwayat yang kita rawikan dalam kitab ini sampai sini saja. Tapi kalau riwayat ini dah kita semak dalam Sahih Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim, dalam kitab-kitab sunan, ada kepanjangannya. Dia bertanya lagi tentang tanda-tanda itu, tanya lagi tentang sekian. Jadi dijawablah oleh sepupu Sina Tamim ni. Ringkasan daripada cerita tentang Dajjal ini, qala al-faqih rahimahullahu taala, berkata al-faqih pengarang kitab itu rahimahullahu taala, qad ikhtalafa an-nasu fi amrihi. Tentang Dajjal ini ikhtilaflah sekalian ulama tentang perkaranya. Qala ba'dhum annahu mahbusun wa yakhruju fi akhir az-zaman. Sebahagian ulama berkata, berdasarkan riwayat-riwayat hadis, berdasarkan riwayat para pendahulu kita, para salafus salihin, Dajjal itu dah ada. Sekarang dia dipenjarakan dan di akhir zaman dia akan muncul, dia akan keluar. Akhir zaman itu bila? Sekarang. Jadi ini sinyal Imam Abu Lais As-Samarqandi menulis kitab ini sekitar tahun 300-an. Jadi pendapat ulama sampai tahun 300-an hijrah itu, sebahagian daripada mereka berkata Dajjal itu dah ada. Dia sekarang tengah di penjara, duduk dalam penjara. Satu hari nanti di akhir zaman dia akan keluar. Nah, wa qala ba'dhum annahu lam yulad ba'du wa sayulad fi akhir zaman. Sebahagian ulama salaf berpendapat Dajjal tu waktu dulu-dulu tak lahir lagi. Nanti di akhir zaman dia akan lahir. Dia akan muncul di akhir zaman tu, dia akan buat kerja dia di akhir zaman. Waktu zaman dulu, zaman-zaman salaf belum lahir lagi. Ini pendapat kedua daripada kalangan ulama. Wa yakhruju wa yad'un nasa ila ibadati nafsihi. Jadi, apakah Dajjal itu sudah ada daripada zaman dulu lagi, tapi dia dipenjarakan Allah Ta'ala, nanti di akhir zaman baru dia muncul? Satu pendapat. Satu lagi pendapat, kata dulu dia tak ada lagi, nanti di akhir zaman baru dia akan lahir dan dia akan muncul buat kerja dia. Baiklah, sama ada pendapat pertama ataupun pendapat yang kedua, pendek ceritanya, Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Wa yad'u an-nasa ila ibadati nafsi, dan dia menyeru masyarakat manusia untuk menyembah dia. Fayatba'uhu minal yahudi ma la yuhsa. Maka dajjal itu akan diikut oleh orang-orang Yahudi dengan bilangan yang tidak sekira-kira. Tak terkira banyaknya orang Yahudi mengikut dia. Wa yatufu bil buldani. Dajjal itu akan pergi merata-rata negeri. Wa yaftunna katsiran minan nas, dan dia akan memfitnah. Dia akan menjadi fitnah kepada ramai manusia. Ramai orang akan tercabut iman kerana dia, kerana Dajjal ini. Ramai orang akan mengikut Dajjal, ramai orang akan menyembah Dajjal, ramai orang yang tanpa dia sedar menjadi pengikut Dajjal. Tumayanzilu Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, kemudian nanti akan turunlah baginda Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, fayaqtuluhu fi Babiluddin fi Baitil Maqdis. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal itu di pintu gerbang kota Lut di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan menzahirkan Islam fi jami'il ardi, di seantero dunia. Wallahu ta'ala a'lam, kata pengarang. Kepanjangan daripada perkara Dajjal ini dalam sabda baginda junjungan Sinan Nabi SAW antaranya ialah, sebelum Dajjal
yang besar ini, sebelum dajjal besar ini keluar, akan keluar terlebih dahulu dajjal-dajjal kecil yang akan menyediakan tapak untuk zahirnya dajjal besar itu. Dan kata junjungan sinan Nabi SAW, kebanyakan dajjal itu akan diikut oleh orang-orang Yahudi dengan bilangan yang tidak terkira-kira. Ma la yuhsa, kata pengarangnya. Yahudi akan mengikut dajjal itu dengan bilangan yang tidak terkira-kira. Padahal di akhir, yang namanya akhir zaman tu, Yahudi, yang namanya Yahudi itu berapa keratlah sangat. Kalau nak dibandingkan populasi umat manusia yang ada sekarang ni, Yahudi itu berapa keratlah sangat. Tapi bilangan Yahudi yang mengikut dajjal itu tak terkira-kira. Dalam kurungan, kata sebahagian ulama rahimahumullah ta'ala, ramai manusia di akhir zaman ni jadi Yahudi dan semua tu jadi pengikut dajjal. Dan betapa fitnah dajjal itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan yang boleh lawan dia nanti adalah baginda Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa yang akan lawan dia, Nabi Isa yang akan sembelih dia di gerbang kota Lut, di kota Baitul Maqdis. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu tidaklah baginda turun membawa agama Nasrani, tidak sama sekali, melainkan baginda akan menzahirkan Islam, menzahirkan Islam di seantero dunia. Kalau kita mengaji kitab, dalam riwayat yang terdahulu disebutkan bahawa ramai kalangan nabi, ramai kalangan nabi dan rasul yang bercita-cita, yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta mereka dijadikan umat kepada junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Nabi Isa alaihi salatu wasallam, nabi orang-orang Nasrani. Maka kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam, Allah memperkenankan doanya. Allah naikkan dia ke langit, dan di akhir zaman Allah akan turunkan dia bukan sebagai nabi, melainkan sebagai salah seorang umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu akan menzahirkan agama Islam. Tamam. Demikian keringkasannya bab yang ke 68. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke 69, al-babut tasi'u wasittun fi haddil kalam. Cerita tentang dajjal tadi, kalau kita nak mengajikan yang betul punya, jawabnya panjang. 5 kali kita mengaji pun tak habis sebab memang panjang cerita dia. Tapi ini kita ambil keringkasannya saja. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke 69, fi haddil kalam, mengenai batasan bicara. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, yang bagi lil aqili an yakuna kalamuhu bil wazni wa yakuna kalamuhu fi mawdi'ihi wa la yatakallama bima la ya'nihi. Sayugilah bagi seorang yang berakal waras itu meletakkan perkataannya dengan timbangan. Bercakap itu bersukat, dia tahu benda apa yang dia nak cakap. Wa yakunu kalamuhu fi mawdi'ihi, dan hendaklah perkataannya itu kena pada tempatnya. Wa la yatakallama bima la ya'nihi, dan tidaklah dia berkata-kata mengenai sesuatu yang tidak bererti baginya. Fa innahu idza ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Karena sesungguhnya apabila seorang insan itu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bererti baginya, maka yang bererti baginya akan terlepas. Dia sibuk buat sesuatu yang tidak bermakna untuk dirinya, maka yang bermakna untuk dirinya itu tertinggal. Nah, maka di sini junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu adalah yang sedikit tapi memberi petunjuk. Tak apalah sikit-sikit cakap tapi memberi petunjuk. Daripada banyak cakap bombam tapi tak ada makna. Dan lagi sabda junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyak bercakap, banyaklah salahnya. Nanti kita jabarkan perkataan ini dalam bahasa kita sekarang, siapa yang banyak bercakap, dia akan terdedah kepada banyak salah. Kenapa? Fa inna idza ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi, kata Syekh. Karena sesungguhnya seorang insan itu kalau dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bererti, tidak memberi makna kepada dirinya, maka yang bererti kepada dirinya, yang memberi makna kepada dirinya akan lepaslah. Akan lepas pergi. Wala yujibu amma la yus'al,
fa inna dzalika alamatun li khiffati ar-rajuli wa qillati aqlihi wa jahlihi. Dan janganlah dia menjawab mengenai sesuatu yang tidak ditanyakan kepadanya, kerana sesungguhnya perilaku itu mengisyaratkan kepada kedungan seseorang dan kurang akalnya dan jahil dirinya. Wala yanbaghi lil aqili an yaghdaba ala ma la fa'idata fihi, dan tidaklah selayaknya bagi orang yang berakal waras itu untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada faedah. Benda yang tak ada faedah itu yang dia marah-marahkan. Fa innahu yuqalu alamatu jahlir rajuli an yakdhifa ad-dawaba wa yashtumaha. Kena dikatakan bahawa tanda kebodohan seseorang itu ialah dia menyumpah seranah haiwan dan mencaci-cacinya. Menyumpah seranah haiwan dan mencaci-cacinya. Zaman dahulu kenderaan tu kan binatang, kuda, unta, keledai. Jadi mungkin ada masalah dengan untanya, mungkin ada masalah dengan kudanya, mungkin ada masalah dengan tunggangannya, disumpah seranahnya binatang tu. Dah, binatang tu kan tak berakal. Kenapa disumpah seranah? Fa inna dawaba la ta'rifu nida'an wala du'aan. Maka sesungguhnya haiwan-haiwan itu tidak mengerti seruan, tidak tahu panggilan. Maka menyibukkan diri dengan menyumpah seranah akan segala haiwan itu dan mencaci makinya merupakan kebodohan yang sempurna. Maka orang yang mencaci maki binatang ni, sama dia yang dicaci maki tu kucing ke, burung ke, binatang apa ke, itu tanda kebodohan dirinya yang sempurna. Diriwayatkan daripada junjungan sinan Nabi SAW bahawa baginda pernah mendengar seorang lelaki melaknat angin. Angin tu disumpahnya. Maka baginda SAW pun bersabda, man la'ana syai'an lam yakun ahlan laha raja'atil la'natu alaihi. Barang siapa yang melaknat, barang siapa yang menyumpah seranah sesuatu yang tidak patut disumpah, maka sumpah seranahnya itu kembali pada dirinya sendiri. Diriwayatkan daripada Sidi Abi Malih, daripada ayahandanya, bahawa ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat baginda sinan Nabi SAW, kana radifahu ala dabatin fa'atharat bihimad dabah. Jadi diriwayatkan bahawa seorang sahabat dengan sinan Nabi SAW membonceng baginda SAW menunggang haiwan, menunggang kuda mungkin atau menunggang unta mungkin. Jadi sahabat tu dia memboncing sinan Nabi SAW. Lalu tunggangan itu terperosok, terjatuh, entah macam mana tergelincir tunggangan itu, unta itu tergelincir. Jadi penunggangnya itu sinan Nabi SAW dan sahabat yang memboncing bagi dia, kedua-duanya terjatuhlah. Maka sahabat yang memboncing baginda pun menyumpah, ta'isa syaitan, kata sahabat tu. Dia jatuh daripada tunggangan tu, dia menyumpah, celaka syaitan. Maka baginda junjungan sinan Nabi SAW pun bersabda, la taqul ta'isa iblis, jangan kau ucapkan celaka iblis, jangan kau menyumpah seranah syaitan. Fa innahu inda dhalika ya ta'azam, kerana bila engkau menyumpah seranah syaitan, kau menyumpah seranah iblis, dia jadi besar. Hatta yakuna mil al-bait, besar, dia makin besar, dia makin besar, sampai besar sepenuh rumah. Tapi kalau berlaku begini, kau ucapkanlah bismillah. Jadi berlaku kecelakaan pada diri kita, berlaku sesuatu yang kita tak suka pada kita, jangan menyumpah seranah, tapi baca bismillah. Fa innahu yasghuru hatta yakuna mithla dzubab. Bila kamu buat begitu, syaitan tu akan mengecik, 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 jadi sebesar lalat. Ini bab ini kata Syekh rahimahullah taala tentang had perkataan. Maksudnya seorang laki-laki, seorang wanita, seorang muslim yang berakal waras itu harus menjaga tutur katanya, cakap jangan main lepas. Diriwayatkan daripada Sidi Samak bin Harb bahawa ada seorang laki-laki namanya Syekh Abi Lufafah Al-Adawi bercerita di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Satu hari kata Syekh Abu Lufafah, Syekh Abu Lufafah ni orang kampung. Kata dia, satu hari aku masuk ke bandar, masuk ke kota Madinah, membawa seekor bikran, membawa seekor lembu. Membawa seekor lembu, anak sapi kata dia. Bikran anak sapi. Membawa seekor lembu untuk menjualnya. Famar Rabbi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun berselisih jalan dengan aku, maka berkatalah dia, ya Arabi, hai Arab desa, atabi'ul bikru? Apakah engkau nak menjual lembu itu? Maka kata Abu Lufafah, na'am, ya khalifata Sayyidina Rasulillah. Benar, wahai khalifah Sayyidina Rasulillah, hamba nak menjualnya. Bikam tabi'uhu, kau nak jual harga berapa?
Aku berkata, kata Abu Lufafah, bimi'at wa khamsin. Aku nak jual dengan harga 150. Berkata Khalifah, tabi'uhu bimi'ah, boleh tak kau jual harga 100? Khalifah pun tawarlah. Maka berkatalah Abu Lufafah, la afakallah. Tidak, moga Allah mengafiatkanmu. Dia kata, tidak, semoga Allah mengafiatkanmu. Tapi susunan perkataan tu, tidak, semoga Allah mengafiatkanmu. Jadi susunannya begitu. Sedangkan yang dia maksudkan, tak, aku tak jual dengan harga itu, semoga Allah mengafiatkanmu. Nah, maka berkatalah Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la takul la afakallah. Susunan perkataanmu tidak patut begitu. Tidak patut kau ucapkan la afakallah, tidak, moga Allah mengafiatkanmu. Sepatutnya yang kau ucapkan ialah afakallah, moga Allah mengafiatkanmu, la, tidak. Patutnya begitu. Nah, faqad allama wahdal kalam. Jadi Khalifah Sayyidina Abu Bakar telah mengajar kepada Syekh Abu Lufafah tentang susun atur perkataan bagaimana yang sepatutnya. Wa yanbaghi lil aqli. Jadi maksudnya memang begitu orang mukmin, memang begitu orang muslim. Dia menjaga hatta tutur katanya. Wa yanbaghi lil aqli idza sami'a hadisan ankarahu wa lam yakun sami'ahu an la yaqula al haditha kadhibun wa la yaqula aidan huwa sidqun. Tapi zaman sekarang kita ni memang susah dalam bab ni. Jadi kalau satu orang mendengar satu perkhabaran, mendengar satu berita yang dia tak tahu perkara itu, maka tidak sayugi untuk dia berkata ini cerita benar. Juga tidak sayugi untuk dia berkata ini cerita dusta. Dah dia tak tahu benda tu, first time dia dengar kan. Li'anna law saddaqahu fala allahu yakunu kadiban. Karena kalau dia kata benda, kalau dia percaya aja macam tu, boleh jadi tu cerita tipu. Tapi kalau dia kata tahu-tahu dia kata tipu, baru dengar dia kata tipu, lah mana tahu cerita tu cerita betul. Nah, akan tetapi hendaklah dia mengatakan lam yablughni hadal hadis wala a'rifu. Oh, ini berita saya belum pernah mendengarnya dan saya tidak mengetahui tentangnya. Saya juga dia berkata begitu. Tapi zaman sekarang ni macam-macam. Sebab berita tu, berita sampai kepada kita tu bukan daripada mulut ke mulut dah sekarang. Zaman sebelum-sebelum kita ni tahun 90-an, 80-an dan yang sebelumnya, berita radio, radio tu aja dah menjadi satu benda besar dah. Lepas tu TV, sekarang dah tak. Macam-macam dah. Asal share, sebar je tu. Sekelip mata je sampai ke sejuta orang. Sekelip mata je sampai, satu-satu negeri sampai. Ha, jadi kita pun Allah Ta'ala alam benda-benda macam tu. Kalau benda tu memang kita tak tahu lagi, taklah kita kata betul dan taklah kita kata bohong. Tapi kita kata, oh, berita ni saya tak tahu, belum pernah saya dengar dan saya tak tahu mengenainya. Sayugianya begitu. Tapi belum apa-apa kita dah share dulu. Baca tak habis lagi kan? Baru baca dua patah perkataan dekat perenggan, satu perenggan tak habis lagi. Dua patah perkataan dia dah share dah. Kacau. Nah. Sidi Yahya bin Abi Katsir merawikan daripada Sidi Abi Salamah daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah bercerita adalah dulu-dulu ahli kitab orang Yahudi, orang Nasrani. Yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah, membacakan kitab Taurat dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Ibrani, disebut bahasa Ibrani. Satu lagi, bahasa Hebrei. Hebrei. Hebrei ini perkataan Arab. Nanti bahasa orang putihnya Hebrew. Sekarang disebut saja, mudah saja disebut orang sebagai Yahudi ataupun bahasa Israel lah. Wa yufassiruna habil arabiyyati li ahli al-Islam. Dan mereka mentafsirkannya ke dalam bahasa Arab. Kitab Taurat tu dalam bahasa Ibrani. Dibacakan oleh ahli kitab dalam bahasa Ibrani, kemudian mereka tafsirkannya dalam bahasa Arab kepada orang Islam. Nah, cerita misionaris Kristian daripada dulu lagi. Kepada sahabat pula tu dia orang berdakwah, terror dia orang ni. Faqala sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengarkan perkara itu, ya para sahabat melaporkan kepada sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidi ya Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani membacakan kitab mereka, mereka terjemahkan kepada bahasa Arab kepada kami ya sayyidi ya Rasulullah. Maka dengan sinan Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan kalian percaya kepada ahli kitab. Wala tukadzibuhum, dan jangan kalian mendustakan mereka. Apa yang mereka sampaikan daripada Injil, daripada Taurat itu, jangan kalian percaya. Dalam masa yang sama, jangan juga kalian dustakan. Walakin qulu, akan tetapi kalian katakanlah, amanna billah, kami semua beriman kepada Allah. Kami orang Islam beriman kepada Allah.
wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Kami semua orang Islam beriman kepada Allah. Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami umat Islam, dan kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi umat-umat yang terdahulu. Titik. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, sidang jamaah sekalian. Kita orang Islam memang daripada dulu sampai sekarang, dan insyaAllah sampai bila-bila pun memang beginilah yang diajarkan oleh junjungan sinan Nabi SAW. Bapak-bapak semua, terutamanya tentu perasan, tiap-tiap hari Jumaat bila khatib naik ke mimbar ini, khutbah kedua, awal-awal bismillah lagi di negeri Selangor lah, di negeri Selangor Darul Islam, awal-awal bismillah lagi pada khutbah kedua itu dah habis mukadimah bahasa Arab tu, khatib akan kata apa? Kita semua umat Islam dianjurkan untuk menonjolkan peribadi mulia, akhlak yang baik, kan? Kan Islam tu rahmatan lil alamin. Kan itu disuruh kita, kan? Tak menimu kita semua disuruh agar tidak terikut-ikut pada benda-benda yang boleh menimbulkan provokasi, boleh menimbulkan permusuhan. Kurang lebih maknanya begitulah khatib cakap. Itu yang khatib pesankan kepada kita di negeri Selangor Darul Islam, paling tidak tiap-tiap hari Jumaat di semua masjid di negeri Selangor. Saya nak tanya pertama kepada diri saya sendiri, kedua kepada pihak-pihak yang berwajib. Pada hari Ahad, khutbah di gereja-gereja, apa yang pada dibacakan kepada umat mereka? Pada hari sekian, khutbah di kuil-kuil, apa yang sami-sami itu bacakan, apa yang sami-sami itu pidatokan kepada umat Hindu? Pada hari sekian, khutbah di tokong-tokong, apa yang sami-sami itu khutbahkan, apa yang sami-sami itu sampaikan kepada umat Buddha mereka? Saya nak tanya. Kalau mereka tanya pada saya apa yang imam saya khutbahkan tiap hari Jumaat, saya akan beritahu imam saya khutbahkan tiap hari Jumaat berpesan kepada semua umat Islam untuk kami berakhlak mulia. Untuk kami sebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang dipesankan. Sampai bila-bila pun memang itulah. Nah, tapi kita ni akhir zaman. Alhamdulillah bapak-bapak, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita Malaysia. Malaysia ni negara Islam. Malaysia negara Islam. Sangat menjaga perpaduan, sangat menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Sekarang punya cerita dekat Timur Tengah aneh-aneh. Di stesen-stesen televisyen, ni cerita sekarang. Kalau dulu mungkin orang kata, ah, bolehlah ustaz cakap je pandai, kan? Tak, saya bukan cakap je pandai. Tengok sendirilah tuan-tuan, buka YouTube, tengok dalam stesen-stesen satelit tu. Saya nak cerita sekarang ni. Kalau di negara Timur Tengah, saya tak perlu sebut apa nama stesennya, stesen TV Arab tu, dia buat rancangan khas, nama dia Quraniyat. Quraniyat ada cerita-cerita Al-Quran. Dia ambil 3-4 orang ahli panel bercakap mentafsirkan Al-Quran, dan keempat-empat orang tu semua Kristian, cakap Arab, Kristian Arab mentafsirkan Al-Quran. Oh, ni salah ni, Al-Quran cerita tak betul ni, kan? Sepatutnya begiam-begiam-begiam-begiam. Orang Kristian mengajar tafsir Quran, disalahkan lagi tu. Saya sebut, tak apa. Stesen TV tu di Mesir. Stesen TV tu di Mesir sekarang. Di Maroko sekarang, bukan dulu, bukan semalam, bukan kemarin, sekarang, ni cerita sekarang. Di Maroko, wallahu ta'ala alam, entah siapa dia, tapi dia orang Maroko lah. Dulu katanya dia Islam, lepas tu dia kata dia murtad, dia masuk agama Kristian. Dan kerjanya setiap hari dalam rancangan TV, dia ada website, dia ada Facebook, apa segala. Untuk dia tu ada satu bangunan berapa tingkat entah, untuk dia saja. Ada pekerja dia semua siap, orang buat kerja, yang buat kerja khas untuk dia setiap hari. Dia ada rancangan khas dalam TV yang disiarkan siaran terbangsa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab Maroko. Kerjanya tiap-tiap hari membelasah Islam. Islam tu tak betul, Islam tu macam ni. Lepas tu orang tanya dia, kan, kalau kau terror sangat, kan, kenapa kau cuma belasah Islam aja? Kenapa kau tak belasah agama-agama lain, kan? Kalau kau tak percaya sangat dengan agama, kan? Dia kata, saya tak belasah Yahudi, saya tak belasah Buddha, saya tak belasah agama-agama lain, sebab saya tak tahu tentang agama tu. Tapi tentang Islam saya tahu, sebab dulu saya Islam, sekarang saya Kristian. Macam tu je alasan dia, mudah-mudahan. Bapak-bapak, mak-mak, sidang jamaah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk kat negara kita ni aman damai. Benda-benda macam tu, alhamdulillah, pemimpin-pemimpin negara kita ni waras, berakal.
mereka tahu mana yang betul, mana yang salah. Ada hadnya, ini boleh, ini tak boleh kan. Memang kalau nak kata maksiat, kat mana-mana pun ada maksiat. Kalau nak kata orang enjoy sampai tak ingat akhirat, kat mana-mana pun orang enjoy tak ingat akhirat. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ada batas-batas tertentu yang masih dijaga oleh pemimpin-pemimpin negara kita, baik pembangkang, baik pemerintah. Ada batas-batas tertentu yang mereka masih jaga, dan alhamdulillah itu amat memberi kesejahteraan dalam hidup kita. Serius cakap, serius cakap. Kalau lepas je macam tu, nanti tiba-tiba, kalau auzubillahi minasyaitanirrajim, saya cakap jugalah, kalau sampai nanti ada dalam rancangan televisyen bahasa Melayu sama macam rancangan televisyen yang kat Mesir, sama macam rancangan televisyen kat Morocco tu, saya tutup kitab, saya duduk kat rumah je, saya tak nak mengajar lagi dah. Buang karen pergi masjid. Tapi alhamdulillah benda-benda tu semua tak ada kat negara kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon Allah jagakan iman kita, Allah jagakan iman anak isteri kita semua, Allah jagakan iman kita semua kaum muslimin di seluruh dunia lah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ceritanya tadilah. Wasu'ila ba'dul mutaqaddimin an rajulin qila lahu atu'minu bi fulanin annabi. Ini cerita orang zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu kan, macam mana mereka menjaga, mereka menjaga tak nak bagi ada apa-apalah masalah dalam iman, dalam akidah, dalam kita beragama. Katalah, katalah ceritanya lebih kurang, tiba-tiba ada orang kata kepada seseorang, kamu beriman tak dengan Nabi si Polan? Dia pun sebut nama seorang Nabi yang nama tu tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Contohnya, contohnya, nama seorang Nabi yang tak ada dalam Al-Quran, tak sebut dalam Al-Quran, yang tak disebut dalam hadis. Atau kalau ada dia pun sebut dalam hadis, susah riwayat hadis tu kita nak cari. Contohnya Nabi Daniel. Nabi Daniel ada dalam, kalau kita buka Qasasul Anbiya karya Al-Imam Ibn Kathir, ada, ada dalam satu kisah Nabi Daniel Israel, ada nama Nabi Daniel. Tapi oleh kerana nama Nabi itu tak biasa didengar, tiba-tiba ditanyakan pada satu orang, kamu beriman tak dengan Nabi Daniel? Ah, sudah, dia katakan, tak pernah pula dengar nama Nabi ni. Macam mana nak buat? Jadi kalau dia kata, siapa pula Nabi tu? Saya tak percaya adanya dia. Sebab apa dia tak pernah dengar? Atau susah sangat nak dengar nama tu kan? Mana tahu dia Nabi betul? Kamu mendustakan seorang Nabi yang diutus Allah. Tapi kalau dia kata, saya beriman, begitu saja kan? Mana tahu itu nama yang direka-reka misalnya kan? Kamu menabikan seorang yang bukan Nabi. Jadi jawapannya ialah, jadi ni jawapan orang belapik ni, kata, kata orang Melayu, jawapan belapik. In kana nabiyan faqad amantu bihi. Kalau yang kau sebut itu dia memang seorang Nabi, sesungguhnya aku beriman dengannya. Kan? Kan senang begitu. Jadi contohnya, kalau kita buka dalam kitab Qasasul Anbiya itu, juga Qasasul Anbiya satunya, satunya yang, yang biasa kita baca adalah karya Al-Imam Ibn Kathir. Ada banyak lagi kalangan ulama' yang mengarang, yang, yang menghimpun riwayat-riwayat daripada umat-umat yang terdahulu tentang kisah Nabi-Nabi mereka. Kalau kita baca nama-nama itu, mungkin antaranya yang kita tak pernah dengar. Contohnya seorang Nabi di kalangan Bani Israel namanya Nabi Hezkiel. Hezkiel kan, nama tu kita tak pernah dengar. Tapi ada termaktub dalam kitab nama tu kan. Di Jordan, di kota Salt, ada satu makam satu Nabi, namanya Nabi Jadur. Itu pun kita tak pernah dengar. Jarang sangat nak dengar. Dan menurut riwayat, tapi orang, orang tua-tua kat Jordan kata itu makam seorang Nabi, Nabi Jadur. Dan kalau bila diselidik-selidik dalam kitab, oh memang ada. Ada seorang anak Nabi Nuh AS yang beriman dengan baginda. Dia anak Nabi Nuh kan, ada yang tak beriman kan. Tu yang hanyut tu. Ada yang ikut Nabi Nuh AS. Salah seorang daripada anak tu namanya Jadur. Wallahu ta'ala alam, katanya Nabi Jadur itu makamnya di kota Salt sekarang. Jadi kalau ini soalan orang dulu-dulu, teka-teki dia, kalau disebut kepada kamu tentang nama seorang, dikatakan orang tu Nabi, kamu tak tahu kan? Jadi ditanya, kamu beriman dengan dia atau tidak? Kita tak boleh kata bulat-bulat macam tu aja, menolak atau menerima. Jawapan yang selamat ialah, kalau benar dia seorang Nabi, maka aku beriman dengannya. Nah, yang terakhir daripada bab ini, ini satu masalah mengenai ilmu teologi. Ilmu teologi ni, bahasa sekarang teologi, zaman-zaman dulu para ulama ahli sunnah menamakannya sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu kalam yang sekarang ni kalau kita belajar ilmu, mengaji tentang ilmu sifat 20 lah, atau ilmu usuluddin. Kan pengajian tentang ilmu usuluddin, tentang sifat 20 tu, dia punya cabang dia tu
perincian dia tu senang ceritanya, itu adalah pemahaman tentang akidah Islamiah mengikut cara ahli falsafah. Senang ceritanya macam itulah. Dan ilmu teologi, ilmu usuluddin ni bukan untuk orang awam. Orang awam tidak diwajibkan untuk mengetahui perincian perbahasan ilmu kalam, ilmu usuluddin. Untuk yang kita-kita ni, yang pertama saya, kita mengambil yang fardu ain aja, yang wajib-wajib. Tapi kalau siapa nak masuk dalam bidang tu, dia nak takhasus, dia nak menjadi pakar dalam bidang tu, okey, dipersilakan untuk dia mengaji. Tapi untuk mengilzamkan, untuk mewajibkan masyarakat mengetahui perincian tentang usuluddin sampai ke detail-detailnya tu, itu tidak saya gialah. Jadi pada zaman-zaman yang awal, ilmu usuluddin ataupun ilmu ilmu akidah itu tidaklah berkembang macam mana zaman pertengahan. Dah tahun 300, 400, tahun 500 tu zaman Imam Ghazali kan. Itu memang maju betul pada zaman tu. Dia punya perbahasan tu memang betul-betul dalam. Jadi pada zaman-zaman awal bila perkara-perkara tu diperbahaskan, contohnya kepada Sidi Abi Nasir Muhammad bin Salam, annahu kana idza su'ila an mas'alatin fil kalam aba an yujib. Kalau beliau ni, Sidi Nasir Muhammad bin Salam ini, kalau ditanya, beliau seorang ulama, orang alim, tapi bila ditanya kepada beliau tentang masalah dalam ilmu kalam, dalam ilmu teologi, beliau enggan untuk menjawab. Jadi murid-muridnya bertanya, tuan, idza ushkilat alaina mithla hadhil masail kaifa naqulu fiha, bagaimana tuan kalau masalah-masalah ini membingungkan kami, masalah-masalah dalam ilmu teologi itu membingungkan kami, maka jawapannya macam mana persoalan ini? Maka kata Syekh rahimahullah taala, qulu amanna billah wa bi jami'i ma aradallah, katakan saja jawapannya ialah kami beriman dengan Allah dan dengan apa yang Allah mahu. Wa bi jami'i ma qala sayyidina maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami beriman dengan segala yang disabdakan oleh junjungan sayyidina maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi jami'i ma arada sayyidina maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami beriman dengan apa saja yang dikehendaki oleh junjungan sayyidina maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Adapun menyibukkan masyarakat dengan masalah-masalah ilmu kalam, dengan masalah-masalah usuluddin yang halus-halus, yang perincian-perincian itu, ini adalah bukan satu pekerjaan yang bijak, bahkan ini adalah pekerjaan yang memudaratkan. Kerana yang dituntut kepada kita adalah amal. Kerana yang dituntut kepada kita adalah iman. Adapun teologi, mengetahui yang perincian-perincian itu, itu tak dituntut kepada kita. Senang ceritanya, kata para ulama kita rahimahumullah ta'ala, secara umum, ilmu usuluddin itu terbagi kepada dua. Satu namanya nazari. Ilmu usuluddin nazari. Nazari ni apa? Teori. Itu yang kita belajar tu. Sifat 20 kan. Wujud, kidam, baqa. Wujudnya maknanya sekian, kidam maknanya sekian. Baqa maknanya sekian. Right. Itu nazari, itu teori yang kita belajar. Satu lagi ilmu usuluddin yang dituntut kepada kita adalah tatbiqi, yang jadi amalan, yang mendekam dalam hati. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu ilmu nazari, teori yang tertulis dalam kitab kan. Yang tatbiki, yang dituntut untuk beramal, yang dituntut kepada kita untuk ilmu itu kita amalkan ialah tindakan kita. Kita beriman, kita yakin Allah Maha mendengar. Dalam hidup kita, kita tahu, kita rasa betul bahawa Allah Maha melihat. Kalau sekadar teori aja tak jadi apa. Nah, yang dituntut kepada kita bukan teori itu. Teori itu kita kena tahu. Yang dituntut kepada kita amalannya itu. Amalan. Nah, ada masa lagi. Dalam beberapa minit. Maka itu, Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani rahimahullah ta'ala, ulama' Melayu yang menjadi maha guru segala ulama Melayu di zamannya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fataniyah, himpunan fatwa-fatwa yang difatwakan oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. So, bab pertama, bahagian yang pertama daripada fatwa itu adalah mengenai soalan-soalan akidah. Awal-awal soalan itu kurang lebihnya, saya tak dapat nak perincikan sekarang, tapi kurang lebihnya ditanyakan, macam mana tuan guru kalau dikatakan kepada satu orang itu, dikatakan kepada satu orang tentang masalah sifat, ditanyakan kepada dia tentang masalah sifat, sifat Allah Subhanahu Wa Taala sekian sekian sekian,
apa kata kamu? Ditanyakan, dibuat kepada, dites, maksudnya disoal siasat seseorang tu tentang akidah, tentang sifat 20 misalnya kan. Ditanya kepada dia, apa akidah kamu? Sekian, 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 apa kamu cakap? Jadi orang tu jawab, aku tidak tahu. Apa hukum terhadap orang ni? Apa hukum terhadap orang ni? Kalau dikata dia tak tahu, disoal siasat pada dia tentang akidah, begian, 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 apa kamu cakap? Orang tu jawab, aku tidak tahu. Kurang lebih begitu jawapannya. Jadi apa hukumnya macam ni tuan guru? Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, dia memang betul-betul seorang ulama yang turun ke tengah masyarakat. Dia memang betul-betul seorang ulama yang mewarisi ilmu para alim ulama yang terdahulu yang sampai kepada junjungan sinan Nabi SAW. Kata beliau rahimahullahu taala, apa yang dijawab oleh orang itu adalah benar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu memang Allah, maaf cakap bahasa kita sekarang ni, adalah sesuatu yang kita tak tahu. Apa yang kita tahu tentang Allah Taala? Kita tak tahu apa pun tentang Allah Taala. Jadi bila dia jawab aku tak tahu, betul. Setara kita manusia, kita memang tak tahu apa pun tentang Allah SWT. Kita tak tahu tentang wujud Allah, kita tak tahu tentang kidam Allah, kita tak tahu tentang sama Allah, kita tak tahu tentang basar Allah, kita tak tahu apa pun tentang Allah SWT. Yang kita tahu tentang wujud kita tahu. Yang kita tahu tentang sama kita tahu. Yang kita tahu tentang basar kita tahu. Kita tahu sebab kita manusia kan. Tapi pada Allah Taala satu apa pun kita tak tahu. Jadi kalau orang ni orang awam, dia jawab macam tu, kamu pergi tanya dia soalan begitu punya detail, dia jawab macam tu, dia jawab tu betul, aku tak tahu. Dan kamu pergi menanya dia soalan itu, itu bid'ah. Pergi menguji, menyoal siasat orang tentang akidah, itu bid'ah. Benda yang tak pernah dibuat oleh junjungan sinan Nabi SAW, tak pernah dibuat oleh para sahabat. Sibuk tanya tentang akidah orang, akidah awak macam mana? Nah, bapak-bapak, sebab dah bunyi dah, sekarang kita kena azan. Pendek ceritanya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, benda-benda macam ini, betul kita kena belajar. Alhamdulillah, kita selaku masyarakat awam, rasanya yang fardu ain insyaAllah kita lepas kot. Jadi yang dituntut kepada kita selepas fardu ain yang dah kita lepas tu adalah tatbikinya, adalah amalannya. Itu yang dituntut kepada kita. Wassallallahu alaihi wasallam barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Allahumma ya rabbana, demi jah nabimu yang kau pilih, demi tuah rasulmu yang kau redha sallallahu alaihi wasallam, kami bermohon kepadamu mengemis agar engkau mensucikan hati-hati kami sekalian ini dari segala sifat yang menjauhkan kami dari musyahadah dan mahabbahmu. Kami memohon padamu Allahumma, hidupkan kami dan matikan kami di atas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadikan kami merindu-rindui pertemuan denganmu. Jadikan kami merindu-rindui pertemuan dengan kekasihmu. Sayyidina Maulana Muhammadin Fadli Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah tentunya daripada saya, daripada kejayaan saya, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya sedang jamaah, harap sudi maafkan.